Nih, Orari. Kita cari Orari ya. Orari. Ini Orari nih, lambangnya mah. Yeah. Kalau ntar lambangnya Orarinya Amerika juga kayak gini juga sama. Sama semua. Mirip. Mirip. Jadi awalnya si Amerika yang bikin, gitu, yang lain niru. Oh, niru. Tapi ada bedanya di kita ya. Ya kayak ini kan dikasih nama Orari. Di Amerika namanya bukan Orari. Apa tuh? IRRL. IRRL. Iya. Oke, sekarang kita lihat. Di Orari ada tingkat ya. Hmm. Kayak pramuka lah. Siaga, penggalang, penegak. Nah, itu tadi YG itu siaga. Oh, dia tahap 2, tingkatannya 2. Pemula udah enggak ada sih, di Orari udah enggak ada pemula sekarang. Udah dibuang pemulanya. Semua siaga langsung. Oh, langsung tahap siaga. Terus cara membuat ningkatin ke penggalang, ke ujian. Penegak, ujian lagi? Ujian. Oh. Saya penggalang. Kalau yang penegak itu udah kayak paling pangjagona. Mm-hmm. Kenapa Ono enggak mau yang pangjagona? Kenapa? Malas ujian. Oh, gitu. Siap. Nah, ini teknik-teknik yang ada di Orari macam-macam nih. Mm-hmm. Yang paling blown mah antena. Bisa yeah. Bikin pemancar sendiri, bisa mainan gelombang mikro. Mikro. Nah, ini yang jadi WiFi nih. Iya. Yeah. Oke. Okay. Terus Morse buat okay. Anak-anak pramuka main satelit. Nah, ya, yang IR ya, amatir. Apa? IR tuh izin amatir radio. Iya. Ya, ini amatir satelit. Oh, kalau amatir satelit kita nyebutnya AMSAT. AMSAT. Amatir satelit AMSAT. Ini kalau mau ngelihat ada organisasinya juga. Tapi baiknya kalau ada dua kan, ada yang IR sama IKRAP. Kalau ini IR semua. Maksudnya baiknya kalau buat pemula kalau belajaran tuh apa langsung IR atau emang IKRAP dulu atau sama IR aja? IR aja. Langsung IR aja. Kalau mau tujuan akhirnya mau ngoprek buat dapat ilmu sama IR, kalau cuma ngobrol cari pacar IKRAP. Tergantung tujuan hidup. Iya, belajar sih. Nih, ini kalau ini AMSAT Indonesia. Itu organisasi lagi ya. Iya, kayak anak organisasinya Orari lah kira-kira. Oh, kayak jadi gitu. Orari intinya mah tetap Orari, cuman Orari. Dia punya, anak-anak kayak yang tukang-tukang main satelit gabung lagi. Oh, gitu, yang ini. Iya. Tapi ya gitu aja, itu mas hobi-hobi aja. Nah, ini beres ya, ini teknologi yang dipakai. Ya. Kita bisa ngirim data kecepatan tinggi di sini segala macam. 5,8 GHz. Kan WiFi sih itu. Iya. Nah, udah gitu kita juga ada ini nih. Kalau kita komunikasi biasanya kita kasih surat. Oh, kamu sudah berhasil komunikasi sama saya. Nanti tukar-tukaran. Hmm. Kalau yang kayak gitu ya. Nah, surat itu namanya QSL. Mana ya QSL? QSL. Itu QSL. Mana? Lagi. Oh, itu SF. Bukan. Ini? Oh, ini XL card. Ya, nih. Kita lihat nih. Ini ya, bukti, konfirmasi. Komunikasi sudah dilakukan. Kita bisa lihat sih log AMSAT ID. Kita bisa lihat log di sertifikat. Ini kalau ini sertifikat udah pernah. Ini dia kebetulan punya banyak kegiatan juga ya. Ada pelatihan, ada seminar, ada bimbingan teknis segala macam. Free. Nggak banyak. Terkait satelit semua. Nah, kalau AMSAT satelit semua urusannya. Nah udah gitu dia bisa ini. Coba cek call sign. Coba ID 0NXX. Temen sih. Nih. Tahuan dia ada di mana. Dia udah ya, dia di Jakarta. Rumahnya di mana kelihatan. Dah. Oh, jadi udah kayak kode itu udah nyangkut ke semua dari yeah. Lokasi gitu ya, nama semua macam. Iya. Yeah. Terus dia udah komunikasi sama siapa, kelihatan sertifikat yang udah pernah dia punya apa aja. Oh, jadi udah terdaftar kayak gitu ya, Bro? Iya. Yeah. Oke. Okay. Saya pengen ngasih lihat QSL-nya sendiri, mana QSL-nya ya? Woi. QSL-nya di sini mah. Oke, okay. Nggak ketemu QSL-nya. Paling gampang mah inilah QSL AMSAT ID. Pasti ada, pasti dapat ntar.
Nah ini mas sertifikat ya, bukan KSL. Ini, nah ini award. Oh iya. Penghargaan. Ini gudep nih, kelihatan gudep nih, gugus depan. Itu kayak buat. Nah KSL kayak gini bentuknya yang biasanya. Sudah komunikasi, confirm reception by apa. Jadi dia bentuk, bentuknya kayak sertifikat gitu. Kayak sertifikat tapi lebih kayak kartu kartu apa sih? Kartu pos. Oh, kartu ukurannya pos. Kartu pos. Oke, sekarang kita lihat di sini ya. Balik deh ke dia. Nah, ini ya. Ini bukti komunikasi biasanya jadi syarat buat kalau dapetin award. Oh gitu, jadi kalau pengen kalau misalnya udah kita komunikasi sama 100 radio lewat satelit, dapat penghargaan, ya gitulah. Oh gitu. Syarat buat naik tingkat, buat kenang-kenangan, kebanggaan, ya, buat laporan itu, segala macam. Nah sekarang ini contoh KSL. Suratnya. Ini contoh KSL-nya nih. KSL. Ini siapa? YC. Kerap bukan? Iya. Oh yang prof itu YC itu ulo tingkatan penggalang ya. Ini pakai morse nih. CW itu morse. Frekuensinya 21 MHz. Tanggal berapa nih? Tanggal bulan 2005 nih. 2005 Maret 12 jam 4 UTC tambah 7 berapa? 4 tambah 7 itu berapa? 11. Jam 11 siang. Itu pakai morse. Ininya tuh apa? Ini 7. Jepang. Ini 7K Jepang. Oh, jadi Prof udah komunikasi dengan Jepang. Iya. Oh, iya. Wah, saya mah udah sedunia. Oh iya. Saya mah tertariknya sama dunia, soalnya kalau satelit males. Nih, ini kan ini 2005 kan. Nah, sekarang kita lihat nih. Oke. Yang gelo-gelo ya, KSL lama nih. KSL lama yang saya pernah nemuin. Ini kayak selama yang pernah ditemuin ya. Oke. Tahun 2019-20 ya. Belum lahir. Ini 1920. Sumatera. Sumatera. Call sign-nya? Meka. Oh iya, ini zaman dulu berarti Indonesia ya. Jadi P itu PA, PB, PC, PD, PE segala macam itu Belanda. Oh, karena Indonesia di bawah Belanda. Jadi masuk keluarga P. PK itu Indonesia. Tapi sekarang dia berubah ya setelah. Nah, si orarinya, amatir radionya nggak mau di bawah Belanda. Kita pakai alokasi yang lain. YC, YA, YB. Mulainya dari YB. YB, YC, YD, YE, YF, sampai YG. Nah, itu yang amatirnya. Iya. Si penerbangan nggak mau ganti. Dia tetap PK. Oh, iya. Tapi kalau kapal, perahu, dia makainya yang YB. Oh, cuman penerbangan aja. Penerbangan yang blow on, PK. Oh, mungkin. Tapi dari sini mah seru kan? Iya. Kita bisa lihat ini Sumatera. Ini masih lihatin bahasa Belanda, Batang Taro. Teuing. Nah, ini teh bahasa Belanda nih kelihatan nih. Bahasa Belanda. Coba kita lihat ya di sini nih. Ini dulu namanya bukan Orari. Nivira. Nah, dia komunikasi dengan G. G5 VC. Itu mana? G itu Inggris. Ini PK1 OG. Ini Indonesia. Inggris sama Indonesia komunikasi jam 5 pagi ya. Masih tulis tangan ya dulu mah? Ya tulis tangan itu. Ong Keh Hong, Malabar Radio Java. Jawa ya, dari Jawa. Ya, ini dari Malabar Radio. Mana itu? Bandung. Malabar, ini radio legend kalau tahu mah. Malabar. Iya, nih ada. Aku taunya Malabar itu Tangerang. Itu radio pertama di Indonesia Malabar. Oh iya. Punyanya Belanda. Jadi ceritanya teh, non terusan kan terusan Suez dikuasain Inggris. Jadi Belanda sama Inggris teh masih berantem ya. Terusan Suez dikuasain Inggris, Belanda nggak bisa lewat ke situ. Jadi Belanda kepaksa harus muter ke Afrika Selatan kan. Oh, jadi muter. Muter. Jadi lama. Akibatnya Belanda bikin radio supaya bisa komunikasi ke Belanda dari Indonesia. Nah, ininya di Malabar. Kita lihat nih radio Malabar bentuknya kayak gini, Malabar Radio.
Nih, ini Malabar Radio nih. Itu yang itu ya. Ini Malabar. Ini yang bikinnya lah. Iya. Ini Malabar. Di Malabar? Bandung. Iyalah. Oh. Nih, ini gedung segede gini isinya satu radio pemancar. Ini sekarang udah bentuknya kayak gini. Iya, udah enggak apa-apa. Soalnya waktu itu kan ada Bandung Lautan Api itu. Iya, tahu. Ini dibakar. Supaya tentara Belanda nggak bisa pakai radionya, dibakar. Jadi ini dibakarnya waktu Bandung Lautan Api. Ya, ya. Oh, I see. Oh iya, deket berarti deket itu ya. Ini radio yang sekarangnya bentuknya kayak gini, stasiun radio. Sekarang berarti jadi tempat wisata itu, mah? Iya. Namanya jalannya, desanya Desa Radio. Desa Radio? Iya. Gitu. Bukan Malabar lagi ya. Ini waktu komunikasi pertama pakai suara nih. Halo Bandung, ini yang ngomong teh Ratu Belanda. Oh iya. Hier den Haag. Halo Bandung. Nah, jadi lagu halo halo Bandung. Iya. Nah, gitu. Oh, iya. Ini main sejarah juga ini. Seru banget. Ini waktu mereka pertama kali bikin radio Malabar. Keren. Bagus sih. Tapi ya udah jadi kayak gini sih sekarang. Ini radionya. Oh. Ini radionya. Segede gambreng gitu, gobloknya radio. Zaman dulu mah gameplay. Ya kan dulu belum sih, gak sesangin sekarang. Ini satu pemancar. Iya, segede. Sekarang pemancar udah kayak HP, bisa dipegang iya, tangan. Sekarang mah, jauh dulu mah goblok kayak gini radionya. Gitu. Belum maju. Ya kan proses kayak gitu. Iya, kan. Belum mau kayak ini kok, radio. Hah? Belum mau kayak radio. Iyalah. Iya, mau ngoprek. Nih, coba lihat lagi ya. Ini PK, ini iya, tahun 31 nih. Ini Sungai Gerong, Palembang. Oh, itu tuh, ini surat ini tuh berarti di setiap daerah nih, itu udah ini ada. Ini W. W6 tuh Amerika. W itu Amerika. W6 Amerika. Enggak, W itu Amerika. 6 tuh kalau nggak salah daerah-daerah Pantai Barat tuh. Oh, W itu Amerika. Yeah. Tadi G itu Inggris. Inggris. Terus tadi tuh yang Belanda tuh P. PE, PA, segala macam. Nih dari mana lagi? Nih Insinyur J.M. van Housen, orang Belanda dari Bandung nih. PK1. Nah, si ini kan satu nih. Sama kan? Iya. Satu tuh Jawa Barat. Oh, jadi kode A nomor di sini tuh dia kode daerah. Daerah. Nih kalau ini kelihatan nih. BMN. Nih 4. 4 Sumatera. Sumatera. Sampai sekarang masih sama. Kalau nomornya mah sama, cuman kode awalnya doang yang beda. Kita enggak mau soal pakai PK enggak mau. Gitu. YG1BMN. YG. Kalau ini Jawa Tengah nih. YG. Jawa Timur 3 tuh, 3 Jawa Timur. Kenapa selalu diawali dengan Jawa Barat ya? Apa ya? 1. Ada 0. Ada 0. Saya kan 0. Oh iya. Jakarta. Oh, Jakarta 0. Nah, ini Jawa Timur nih 3 nih, Probolinggo. Oh, Probolinggo harusnya Jawa Tengah ya? Ini waktu itu 3. Batasan kali. Iya. Yeah. Ini 4 Sumatera, ini Jawa Barat lagi, Batang, ya. Ini Jawa Barat lagi. Kok Medan tapi di situnya? Nggak tahu nih kenapa Medan. Oh 4 itu. Oh 4 ya, sorry, Sumatera nih. Nih Java, Bandung. Iya dulu zaman dulu. Bandung, Bandung. Java, Padalarang. Padalarang, PK1. PK1. Tenggo, ya, Tenggo. PK4, KO. Ambon. Banyak juga ini prof dulu nah, ya zaman dulu. Udah gitu penjajahan. Nah, udah gitu di sini tahun di sini ada ini daerah ini ya, daerah Biak segala macam. Nah, ini ada call sign baru keluar dari PK. Ini masih PK nih. Bentar, ada ini yang masih zaman penjajahan. Enggak, udah 47. Ya, 47. Nah, waktu perang Irian, call sign Irian diganti sama Belanda jadi JZ. Mana? Ada gak ya? Ada di kalau gak salah JZ? Nih. Oh, JZ ganti. Ini waktu tahun 50-an ya? Iya.
kan Indonesia sama Papua berantem. Iya. Jadi Papua itu bukan Indonesia, bukan Belanda, ganti call sign dia. JZ. Sampai sekarang apa emang? Nah, JZ itu sekarang dipakai sama yang Krab tadi di Indonesia. Jadi orang-orang Krab nggak tahu bahwa JZ itu sebenarnya call sign-nya punya Papua waktu itu. Gitu. Oh. Tapi si Papua sekarang sama kan Y? Y. Cuma tadi Z apa? Ini waktu perang ini aja. Tuh kan JZ semua nih, JZ. JZ. Oh, tapi sekarang pun masih dipakai. JZ masih dipakai. Sekarang mah dipakai. Cuman karena gak kan tahu dia kalau sejarahnya dulu dari Papua. Sejarahnya dari Papua enggak tahu orang-orang itu. Oh. Nih, kalau Ono udah komunikasi kemana aja. Nih. Kalau saya hobinya pakai komunikasi pakai power kecil. Ini mainan ini. Salah. Pakai ini ya. Low power. Ini salah. Apa ya? Apa kodenya? Keywordnya naon ya? WSPR. WSPR. Weak signal. Signal kecil. Ini petanya ada di bawah sini. Nah, ini petanya. Oh, ini problem udah komunikasi. Iya. 5 watt ya. 5 watt. Nih 5 watt. Ini pakai power 5 watt ya. Oh. Oh, segini. Banyak juga ya? Banyak, men. Apalagi powernya. Ini satu hari ya. Jadi kalau saya kan hobinya pakai power kecil, terus komputer yang suruh ngomong. Nggak ada waktu. Jadi komputernya disambungin ke radio. Oh, terus. Jadi propnya mah nggak ini. Jadi enggak. Mainin komputer aja yang mana? Langsung sedunia connect. Nih, di 5 watt. Ini kalau di atas 5 watt, bisa berapa? Pernah nyoba belum? Udah garing. Aduh. Udah gak rame. Kalau ini kan power kecil. Power kecil aja bisa. Yang lebih geblek kok yang ini nih. Setengah watt. Ini setengah watt. Parah. Ini base off di sini. Iya. Parah. Setengah ini watt aja. Ini mobil Pak Jim. Tuh sebagai kayak gini. Ini 0,1 watt. Ini cuma mobil pakai ini tadi. Oh. Ini apa? Ini di laut? Oh. Iya di laut ini pulau. Oh ada pulau kayak kecil di sini gitu ya. Kayak gini. Karena hobi mah mainnya udah 0,1 watt, setengah watt. Yang kecil-kecil ya, yang kecil aja banyak. Iya. Kalau tantangan orang-orang yang tukang ngoprek teh gimana caranya pakai power kecil jarak jauh. Kalau power gede mah garing. Enggak iya, menarik. Iya, udah pasti lah jawabannya udah pasti. Kalau kecil bisa, gede pasti bisa. Iya. Kecil yang susah. Tantangannya di kecil, kita mainnya di antena segala macam, bukan antenanya supaya bisa jarak jauh segala macam dioprek so. Radionya ya kalau kecil. Antenanya kayak gimana, Pak? Hah? Yang di rumah. Yang ini? Yang di rumah ya. Antenanya. Antenanya ada berapa biji ya? Ada antenanya blow on sih sebenarnya. Antenanya eksperimen pisan sih. Ada satu yang eksperimen gelo. Sendiri bikin sendiri maksudnya. Ngerancang. Oh. Ngedesain antena sendiri. Antenanya tuh bisa didesain. Dan itu pas jalan bengong, bisa jalan gini. Orari tadi ya, orari. Teknik radio barunya, antenanya ya. Mana yang saya bikin teh ya? Ada fotonya kok. Kalau yang geblek mah yang ini nih. Bentar, bukan yang itu. Ini bikin sendiri banget. Ini mah gila, pakai kayu. Lead beam. Lead kayu. Sekarang mah ada alatnya lead beam. Kunaon lemot ini? Lemot. Kunaon lemot. Jadi antenanya kayak antena TV. Ada aluminiumnya dua. Tapi kalau itu kan banyak. Ini iya. Cuma dua biji tapi gede. Cuman ini antar aluminium makanya kayu.
kayu. Panda besi. Kayu. Orang-orang pakai panda besi. Aha. Soalnya itu lagi bangun rumah waktu itu teh. Masih banyak sisa kayu, nggak sekayu dipakai aja jempret jadi. Bisa. Tergantung kreativitas itu. Iya, ya, cuman ini kagak enggak bisa ngelut si lain. Kayaknya kuat. Hah? Kuatnya enggak mungkin kan. Tadi mah jalan, tadi kan tadi jalan ke sini mah. Ini kan masih di situ. Oh, udah enggak mau webnya kayak ya? Ding lah. Tahu. Webnya loading lola. Udah kebaksa di